ketiga, cukupi kebutuhan tubuh Anda dengan nutrisi yang tepat. Berlari sepanjang 42 km, tubuh kita memerlukan energi yang sangat banyak. Tentu saja kita semua harus mempersiapkan energi tersebut melalui makanan yang kita konsumsi sejak saat ini sampai race Borobudur Marathon nanti. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, cukup dengan kebutuhan karbohidrat, terutama karbohidrat dan protein, supaya kebutuhan energi Anda tercukupi sehingga Anda bisa berlari sepanjang 42 km di Borobudur Marathon nanti.